Cukup, Bara. Jangan sakiti dia. Lu itu tuh bukan tandingan gua, Gi. Mending lu pergi sekarang. Gue ini... Lu itu siapa, ha? Pati, lebih baik kita pergi dari sini. Tapi, Be... Gi ini sebenarnya siapa sih? Kok dia kayak ngelindungin gua banget ya? Tahu siapa babi gua? Gua harus cari tahu. Halo, Be. Be, bareng mau tanya. Agi itu tuh sebenarnya siapa sih? Kok dia ngelindungin Bara banget ya? Bahkan jawara lain di sini nyerang Bara itu tuh ya benar-benar kayak orang nyerang. Beda sama dia. Yang belum baik jangan lo paksain. Ilmunya Bara itu nggak bisa disepelein. Iya, Be. Be, Fatih boleh nanya satu hal nggak sama Babe? Lo mau nanya apa? Kenapa Babe gak nyerang Bara, Be? Maksud lo apa? Biasanya kan siapapun yang nyerang kampung Jawara pasti langsung Babe kasih pelajaran. Babe juga ngelawan Bara kan? Maaf, Be. Tapi nanti perhatiin Babe beda kalau lagi ngomong sama Bara. Apa Babe tahu soal Bara? Babi kenal sama Bara, Be? Enggak, Babi gak tahu. Babi kok gugup kayak gitu? Lu bisa kagak sih? Nggak mau jokin Babi sama pertanyaan tadi. Fatih minta maaf, Be. Kalau pertanyaan Fatih tadi bikin Babi gak nyaman. Fatih, Babi pengen pulang. Lu mau ikut Babi? Makasih banyak, Be. Nanti kalau Fatih mau ke rumah Babe, Fatih bakal nyusul. Ya udah, hati-hati di sini. Babe balik duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga di kampung Jawara ini kelaparan dan kehausan, Kak. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu dari mana? Barusan kita nguping pembicaraan mereka, Kak. Tuh, kalian hati-hati. Jangan ceroboh. Bara itu ilmu bela dirinya nggak main-main. Sayang Om Bima sekarang gak ada. Coba kalau sekarang Om Bima ada di kampung Jawara, pasti kita bakal lebih mudah nyelesain ini. Kak Fatih punya rencana buat menghadapi si Bara.